jam berapa sih kira-kiranya? Iya, kadang malam ya. Kadang malah lucu, lucu juga sih aku pernah sering ya, enggak pernah-pernah gitu. Maksudnya sering obrolan-obrolan sing menggemaskan itu malah dengan orang-orang, kadang malah sama brondong-brondong itu loh maksudnya. Ya Tuhan, berarti selain sama bocong ada banyak. Ya iyalah. Ya keren, keren, keren. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Enggak baik. Enggak baik, jangan ini, ditiru. Ini seru ini. Ketika si brondong mencintai emak-emak. Apa sih diomongnya ya? Apa sih yang diomongin? Penasaran aku, Mak. Kan pindah duduk. Longgomu kok malah berubah ngono kon ngawur arek iki. Penasaran aku, Mak. Iya. Gini ya Rel, ente brondong itu yang penting kita jangan sampai keluar ruang. Tapi kita keluar yang lain nggak masalah ya maksudnya. Terus brondong itu bukannya yang dari jagung itu ya? Oh, iya itu yang remes-remes. Popcorn, bukan brondong. Popcorn. Itu popcorn. Seru loh Rel, apa ibaratnya kita di sini itu bukan hanya mencari duit ya kadang. Mencari apa Nel maksudmu? Kebahagiaan. Nah, bener enggak? Berarti kamu enggak bahagia yo. Ya, emang kamu enggak bahagia? Aku punya banyak teman. Oh, kalau jere Bos Sandro apa kamu enggak mencari mangsa? Lah itu kan buaya rawa itu. Buaya darat. Bukan buaya darat, buaya rawa. Buaya rawa. Bukan menghanyutkan lagi, menenggelamkan. Emang kon tenggelam? Hah? Tenggelam. Dianya yang enggak tahu tenggelam apa enggak. Ngeri. Pokoknya lek wis diajak ngobrol kayak gini tuh wis pasti seneng ya. Obrolan emak-emak ya. Iya. Tolong emak, tolong di yang 17 tahun ke bawah tolong skip. Skip aja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tolong di skip. Kalau untuk emak-emak bolehlah. Boleh disambung-sambung gitu. Gimana cara menjatah anak dan menjatah bapaknya? Kalau diwarai, Rek.